Kota, Persija Jakarta kian dekat dengan winger muda PSM Makassar yakni Muhammad Zaki Asraf Huwaidi Kabarnya saat ini Persija menjalankan operasi senyap demi bisa memboyong bintang muda PSM Makassar Zaki Asraf untuk musim depan Setelah dikandaskan PSM Makassar dalam perburuan gelar Liga 1 2022 Persija memastikan untuk musim depan ingin menambah kedalaman skuadnya Di posisi winger Persija sudah ada Rio Fahmi, Rico Simanjuntak Firza Andika dan Witan Sulaiman. Penampilan Zaki Asraf bersama PSM Makassar di musim 2022 memang mencuri perhatian. Padahal, ia baru merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Berposisi sebagai winger kanan, Zaki Asraf punya tugas berat, lantaran sang pelatih. Bernardo Tavares instruksikan dia bermain menyerang dan bertahan. Walau belum mencetak gol maupun assist bagi PSM, Zaki memberi kontribusi besar bagi tim. Zaki memiliki kecepatan dan skill mumpuni dalam merepotkan pertahanan lawan. Pengambilan keputusannya pun cukup baik, tahu kapan harus menerobos ke dalam jantung pertahanan dan kapan tidak ia kerap melewati lawan dengan gerakan samba ala Brazil. Dalam bertahan, pemain asal Kolaka Utara ini cukup mumpuni, daya juang, pantang menyerah dan berani berduel selalu diperlihatkan total Zaki Asraf bermain 21 kali dengan durasi bermain 1139 menit. Berkat penampilannya apiknya di PSM Makassar, Zaki Asraf pun dapat panggilan ke Timnas Indonesia U20 maupun Timnas Indonesia Senior. Tak ayal dengan kemampuan dimiliki, Zaki Asraf diincar Persija Jakarta. Media Officer Persija, Muhammad Nadil mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mendatangkan dua pemain, Rizky Rido dan Akbar Arjun Syah. Sampai sekarang yang bisa kami sampaikan untuk pemain baru itu Rizky Rido dan Akbar Arjun Shah, katanya. Mengenai rumor pemain incaran tim Macan Kemayoran, pihaknya pasti akan menyampaikan kepada publik, yang pasti kalau ada rumor terbaru teman media pasti akan kami kasih tahu, ujarnya. Meski memiliki banderol selangit, Persija Jakarta masih memiliki asa untuk bisa menggaet satu di antara dua pemain AS Roma, yakni Stefan El Sarawi atau Eldor Somurodov. Dilansir dari tribunwow.com, Persija Jakarta mengejutkan di bursa transfer dengan gebrakannya membidik dua mega bintang dunia milik AS Roma. Seperti diketahui, El Sarawi merupakan pemain berlabel timnas Italia yang sudah malang melintang di klub besar Eropa. Namanya dibesarkan oleh AC Milan yang pernah ia perkuat selama empat musim. Seusai membela AC Milan, El Sarawi juga tercatat melebarkan karirnya di Ligue 1 Prancis dengan memperkuat AS Monaco dengan status pinjaman. Setelah dipinjam oleh AS Monaco, AC Milan memilih untuk melepaskan El Sarawi ke klub ibu kota, AS Roma dengan skema pinjaman dan ditebus di akhir musim. Sempat dijual ke klub kaya raya Tiongkok, Shanghai Shenhua, El Sarawi akhirnya memutuskan kembali ke AS Roma per tanggal 30 Januari tahun 2021 di bawah asuhan Jose Mourinho. El Sarawi kerap mendapatkan tempat utama. Tercatat, di musim ini Pemain kelahiran Savona Italia itu mampu bukukan 24 pertandingan dengan sukses lesatkan 4 gol dan juga satu assist. Ia juga mampu memberikan sumbangsi 2 gol dan satu assist di ajang Europa League untuk Sergiala Ibu Kota. Di sisi lain, berbeda dengan nasib El Sarawi, penyerang AS Roma lainnya, Eldor Somurodov tercatat masih dipinjamkan ke klub Serie A lainnya, Spezia Calcio. Penyerang berkebangsaan Uzbekistan itu masih memiliki durasi kontrak peminjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2023 bersama Spezia Calcio. Lantas, melihat kondisi itu, akankah Persija Jakarta bisa mendatangkan salah satu di antara El Sarawi dan Eldor Somurodov? Menarik kita nantikan langkah apa yang akan diambil oleh manajemen Persija. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memasang target tinggi bagi timnya di Liga 1 musim depan, yaitu merebut gelar juara dari PSM Makassar. Di Liga 1 2022, Persija Jakarta asuhan Thomas Doll finish di posisi kedua klasemen akhir dengan koleksi 66 poin. Tim berjuluk Macan Kemayoran terpaut 9 poin dari PSM Makassar yang keluar sebagai juara. Persija finish di posisi 2, bisa dikatakan pencapaian yang cukup bagus Thomas Doll di musim pertamanya membesut Macan Kemayoran. Bahkan pelatih asal Jerman itu melampaui target yang diberikan di awal musim, yaitu finish di posisi 5. Persija merupakan klub yang besar dan fantastis. Persija mempunyai supporter yang hebat yang terus mendukung kami sejak awal hingga akhir. Mereka selalu ada dalam pandangan kami, di dalam lapangan maupun di luar lapangan, kata Thomas Doll. Saya pun belajar banyak dari para pemain, yaitu arti dari sebuah pengembangan diri. Saya melihat setiap mereka datang untuk latihan dengan motivasi tinggi dan perubahan besar mental mereka, sambungnya. Musim lalu kami berada di posisi kedua dan kami membutuhkan target untuk musim berikutnya, yaitu kami akan berjuang untuk meraih gelar Liga 1, tegasnya dikutip laman Liga Indonesia Baru, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Menurut saya penting bagi kami untuk tidak berbicara target saja tapi benar-benar membangun tim ini menjadi lebih baik lagi dan benar-benar bekerja keras untuk mendapatkannya, katanya melanjutkan. Saya sudah melakukan pertemuan dengan presiden, wakil presiden dan jajaran pelatih untuk membicarakan bagaimana kami akan menghadapi musim berikutnya. Intinya, kami ingin membangun tim lebih kuat dan bisa kembali berkompetisi dengan baik, tutupnya.